kill, nggak takut ulti, nggak takut apapun. Boy, ayo triple kill, maniac. Bagus, one dapat ball, 6 double kill, mantap jiwa Varel, the best for Evra. Ya guys, di video kali ini Varel bakal main game Mobile Legends. Tapi gue gak bakal main Mobile Legends karena gue bakal casterin Varel. Gimana sih Varel mainnya, jago apa enggak? Jadi buat kalian yang mau mabar, Mobile One sama Varel, seperti biasa kalian tulis nama ID kalian. Jadi penantang-penantang yang terhit, tergokil, kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe. Karena akhir tahun ini kita akan mencapai 500.000 subscriber. Oh! Dengan 500.000 subscriber kita akan giveaway diamond. Makanya tulis ID kalian dan nickname kalian sama aja itu kolom komentar guys. Kalau gitu langsung aja kita mulai. Varel pakai hero apa? Okay, Varel bakalan pakai skin Realmer, tuh lah namanya hidup aja. Ini kita main gamenya klasik ya. Jadi buat kalian yang mau mabar main apapun itu silakan tulis di kolom komentar. Pokoknya kita bakal seru-seruan parah gitu sama Varel dan gue bakal jadi caster yang sangat amat gadget dan akan mahal. Ya. Baca. Bukan sekarang itu Varel pangkatnya itu pangkat Grandmaster. Yang lain epic, kita buktikan di satu squad ini. Bukan satu squad, ini satu tim. Varel itu paling kecil, yang lain epic Varel GM. Kita buktikan siapa yang paling jago. Varel apakah orang-orang yang epic? Apakah yang epic noob gitu? Ya udah kita lihat aja. Guys, Varel sedang melaju, melaju sangat kencang. Lari, lari, lari. Lari, lari, lari. Anjay. Oke guys, kita tunggu dulu. Kita sedang pemanasan dan kita bakal mencari buff. Di mana buff tersebut akan memperbesar suatu energi yang konon katanya, jadi konon katanya baca. Oke, Varel sedang mengebak dulu. Guys, ayo dong kill, ayo mati. Berani ya, sudah lagi tinggal dia tinggal dikit ya. Nau banget sih kabur masa. Kali lagi buru. Gak berani kamu? Ya elah, dia aja darahnya udah tinggal dikit, tapi harusnya kamu berani dong. Kalau kamu gak berani mah kamu kapan majunya? Harus GG, harus barbar, harus berani. Kalau kamu gak berani mau jadi apa, Jai? Makanya harus berani dulu, Zikert. Jadi tadi levelnya sama, masih level 2. Kalau gak salah, level ini level 3 tuh. Kamu harus tadi menang tuh. Oh, tuh, tuh, darahnya dia tinggal dikit padahal tadi. Awas, 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 kena kan. Sikat, sikat, matiin, matiin. Stun. Ya kamu ini flicker ya, mati kamu, awas buruan kabur Varel, nanti kamu kalah, nanti kamu mati, jangan sampai kamu mati. Enggak, awas kabur, awas ya, kena ya, mati kan guys ya. Jangan sampai kalah, anjay, kalau kamu kalah itu gua cuma bayangan, masa mau ngasih bayangan. Kekasih bayangan. Macam anjay, sering banget sih kabur-kaburan, anjay. Tuh ada temennya kamu tuh. Awas buru, awas, 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 darah tinggal dikit, anjay, dia udah level 5, kamu masih level 4 ya, kamu mati, awas dia kena bayangannya nganain, ngancurin, mati kamu. Oke guys, sekarang sudah mengisi darah, mengisi bensin, mengisi makan, botram, apapun itu. Oke, ada yang itu deh, turtle. Ya, tidak, elah ini matinya sungguh sangat amat noob. Sungguh sangat amat noob, parah. Oke, kita sedang menunggu para pekan para jago atau kandida. Buat kalian terus di kolom komentar, siapapun kalian yang mau buy one itu lawan Varel, kita buktikan Varel bakal nge-kill berapa di episode kali ini. Di episode kali ini kayaknya berpat-pat-pat-pat gitu ya. Oke guys. Oke, oke, oke. Kok kamu punya kuda sih? Oh, kamu pakai itu ya? Aduh, dia udah lemot, mati, buru, sikat, mati, 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 tembak, jauh, buru, buru, tun, mati, anjay, bagus. Emang, harus, enggak, anjay. Masa tiap ngomong muncrat mulu, anjay. Ini kalau pakai mic, kayaknya becek nih, pasang. Ayo dong, ngekil lagi, baru ngekil satu. Ini bisa nggak kalau kamu nggak mati? Anjay, kalau nggak mati. Jago banget kalau kamu nggak mati. Aku tantang kamu ngekil 20, bisa nggak? Kill 20 tanpa mati aja, kill 20 tanpa mati. Kalian menurut kalian gimana nih? Varel bisa nggak kill 20 tanpa mati? Buat kalian silakan tulis kolom komentar. Jika kalian benar nanti aku kasih hadiah. Kepo hadiahnya nanti, pokoknya kalau benar ya. Karena komen dari sekarang guys, komen 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 komen. Awas nanti kamu mati kabur. Waduh itu kan ada tower, masih aja berani anjay. Varel akan melaju sangat kencang. Awas sangat sangat up. Waduh, kena tembok. Memberi saran yang baik dan benar, anjay. Oke
guys, sekarang Farel akan melaju sangat kencang. Kira-kira Farel bakalan nge-kill 20 atau kagak, kita lihat, kita saksikan sama-sama apakah Farel akan nge-kill atau nggak nge-kill minion. Nge-kill minion guys, apa sih minion dong? Ayo, tower ya, das. Oke, kira-kira ini bakalan menang sih menurut Norris Casper, karena Norris Casper itu sangat amat wow, amazing gitu guys. Oke, buru itu buff lagi, buffnya sangat bagus, sangat amat menarik guys. Silahkan tulis di kolom komentar, jangan lupa juga di subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, dan kan tolong subscribe karena mendukung Farel untuk main game. Anjay, mendukung Farel untuk main game, jangan ya. Oke guys. Kita saksikan bersama-sama apakah Farel sangat amat jago atau tidak, apakah sebaliknya dia akan parah gitu. Baru nge-kill 1 dari tadi, udah berapa? Udah 6 menit permainan guys, tapi Farel tuh masih nge-kill 1 gitu. Yang lain tuh baru nge-kill, oh udah ada lah, berarti itu gak ada yang 2, ada yang 3 gitu ya. Gak apa-apa lah, masih sama standar, hell shit, ada jadi asik. Oke guys, awas, kill, berani enggak buru, matiin, kill, terus mati kamu, mati, ayo berani, kejar, terus, dah tinggal dikit lagi, berani, harus mati, gokil, parah, muncrat, guys, wow, berani lagi, ayo guys, ayo, kenain lagi, matiin buru, parah, matiin, itu darah, tinggal dikit lagi. Jangan mau kabur. Itu bayangan. Ya, kasih bayangan anjay. Enggak, anjay muncat mulu. Apa sih kagak muncat dia anjay? No, buru no kill. Berani buru nih. Kamu udah level 8, dia level 7 anjay. Jangan takut, berani aja. Kamu kan jago. Buruan nge-kill, enggak takut ulti, enggak takut apapun itu langsung. Gandeng amat buruan nge-kill lagi. Baru kamu udah nge-kill 2, masih ada 18 lagi. Kamu harus MPV ya. Badang. Oh iyalah, kamu MPV lah, harus biar total gitu mainnya tuh, biar jago gitu. Coach Nor tuh emang sangat mendidik gitu, parah ya. Jadi buat kalian mau didik, subscribe dulu guys. Nanti kita akan pelatihan-pelatihan yang sangat amat menarik bersama Norris Casper ya. Siap-siap terbacot-bacot. Ih, beneran dicuma dicudahin. Kagak anjay. Beneran itu mah. Kagak anjay. Ayo buru sampah, bagus sekali. Coach Norris tuh emang sangat amat mendidik gitu, gok parah emang. Iya. Ayo guys, buru itu minionnya, tembakin jangan sampai. Ternyata kamu tower-nya udah diserangan, jay. Mati buru sampah. Ngakil lagi buru itu mianya kabur anjay. Mau kabur kemana lu, mati anjay. Buruan jangan sampai mati sama kamu. Wah, sama orang lain kan. Enggak ngaruh, kamu mainnya enggak jago itu, kamu tuh enggak apa-apa, assist 2 anjay. Gua udah amat anjay. Anjir beraninya di situ mulu ngenok nih. Das. Dalam kan mampuy. Enak, naik aja sekalian. Makil. Ngakil. 3 guys. Kira-kira Farel bakal ngakil lagi, ngakil selanjutnya seperti apa? Saksikan terus di channel YouTube Norris Casper. Makanya jangan lupa di-subscribe, di-like, komen. Buat kalian yang pengen buy one juga di komen di bawah. Oke guys. Kita saksikan bersama-sama lagi, Farel aku jago apa genu parah gitu ya. Ada Mia di depan, kita serangan balik, siap-siap, ditunggu aja. Jangan dulu, kamu sangat amat berani, belum ada minion masuk, tapi kamu udah berani masuk. Jangan sampai kamu mati, karena kamu harus nge-kill sampai 20 dan tanpa mati. Di dalam udah ada teman sekali, itu sangat amat bodoh, masuk ke tower, kamu kill lagi, mati, bagus. Nge-kill 4, buruan lagi nge-kill, ayo kill lagi. Apa itu anjay, ada monster, hati-hati. Ayo berani, sikat, anjay, kuda lewatin, mampuy, ayo, triple kill, maniac, bagus, unstoppable, 6 double kill, mantap jiwa Farel, the best forever, wow. Oke guys, sekarang kita akan lihat lagi, Farel kapan jago, dia udah nge-kill 6, berarti sekarang nge-kill 14 lagi, dalam waktu baru 9 menit, udah nge-kill 6, kita lihat lagi apakah Farel bisa menyelesaikan misi, yaitu nge-kill 20 tanpa mati, kita lihat sama-sama bareng-bareng. Apakah Farel akan jago atau tidak? Buat kalian makanya itu di kolom komentar buruan, apakah Farel sanggup buat 20 atau tidak menyelesaikan misi dari Norris Casper. Oke, ngap guys. Oke, mohon maaf. Yes. Oke, kita lihat, saksikan bersama-sama. Farel bakal nge-buff lagi, nge-buff monster Zeke. Wah, the Zeke anjay. Oke, kita saksikan bareng-bareng, mati kamu, mati. Oke, nge-kill. Bareng nge-kill lagi level 12, baru nge-kill 6, assist 2. Kita saksikan bareng-bareng, Farel tuh mainnya sendiri ya, nggak rombongan gitu, berarti dia tuh jago ya, jago. Di sampah mulu itu buruan kill, berani. Sih, kamu mati mau kemana, itu ada monster anjay. Males aku kalau ada monster. Iya males, sama aku juga.
Ayo nih, siapa nih yang kira-kira bakal mati lagi nih? Kita lihat sama-sama dari bokong, dari belakang. Buruan, kalau kamu pasti bisa maniak. Maniak, mati, mati. Master. Anjay, mau kabur kemana kamu? Hei, kabur kemana? Buruan, kill. Tarik, 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 tarik. Mati, itu mati, mati. Mati, double kill. Mantap. Wah, emang jago parah gitu ya. Udah nge-kill 8, kita saksikan 12. Enggak, anjay. Jangan pakai kuah ngomongnya. Kagak pakai kuah. Belas inian, guys. Bayangan di situ ada orang. Awas, ada orang. Nanti kamu mati. Aduh. Awas, ada dua orang. Kabur, buruan. Mati, ayo kamu harus berani karena dua orang bisa, kamu bisa, aku yakin kamu bisa. Ayo buru kejar, mati has blin. Oke, satu lagi nih guys. Aduh, mati kamu. Anjay, apa itu monster, anjay, males banget jadi monster. Matiin aja, gak apa-apa, sama itu ngebuff lah itu. Kamu mati lagi Farah, bisa, anjay. Nge-kill berapa tuh? 9 guys, Farah nge-kill 9. Akan Farah bisa nge-kill 11 lagi, kita saksikan bareng-bareng. Subscribe, kan subscribe itu gratis. Dan kali ini tombol subscribe, kalian menurut aku bikin video setiap harinya. Terus di kolom komentar ID kalian, nanti Farah bakal buy one di antara kalian. Dan Farah akan memilih di antara kalian. Terus juga pangkat kalian atau enggak, pangkat kalian apa gitu ya, sama aja anjay. Ayo baru nge-kill 9, asis 3 anjay. Ayo masuk, hancurin towernya guys. Aduh, easy parah, ini mah musuhnya pada noob. Padahal tuh game sendiri, itu yang lain pada epic. Gimana sih, Paral tuh udah yakin pasti MPV anjay, MPV parah ini mah anaknya. Oke, kita lihat, saksikan bareng-bareng minionnya hancurin. Biar kita minionnya bisa menghancurkan tower. Kita lihat sama-sama, kita Paral harus mematikan musuh yang ada di situ. Awas, hati-hati, itu ada bayangan anjay. Bayangannya banyak banget. Tolong, mati, kamu harus mati. Ayo bisa kamu maniak nih. Mati. Awas jangan di situ. Kabur dulu guys. Ini belum mati nih, jangan sampai mati. Kalau mati kamu noob. Aro 11 lagi padahal kamu pasti bisa. Kalau kamu bisa berarti kamu jago dulu. Jadi nantang by one tuh cocok banget ini yang di sini tuh ya. Berarti awas hati-hati. Dia oh alasannya nge-lag. Emang kalau udah noob aja enggak usah bilang nge-lag. Kayak main PS aja, udah kegolan berapa, sticknya rusak bilang, kocak, emang kocak ya. Ih, kenapa? Ih, ada hujan anjay. Awas, minionnya emang nih, ngeselin minion nih. Waduh, buruan anjay, kena lu, emang enak, kena. Dia udah bakal, dia berani masuk ke dalam, bro. Untuk dia triple kill tuh dia berani masuk ke dalam. Oh, Farah GG parah masuk ke dalam guys. Farah GG parah masuk ke dalam, web out. Ayo Farah, kamu bisa tuh, 6 tuh, kamu udah 6, ayo. Matiin minionnya, jangan sampai minionnya masuk ke dalam pertahanan kamu, anjay. Ya udah menang ini mah, udah anjay. Farah ngeke 10, mati 0, ya, kita katakan dia mereka sangat jago. Ya udah, kekok, boom. Darahnya nambah terus, dia mending disitu. Ya, anjay. Udah ini Farah akan menang. Farah menang dia 10. 7. Terus 7, oke. Segitu aja guys, Caster Dinos Casper dan permainan dari Farah. Jangan lupa di like, comment, subscribe karena subscribe itu gratis di akhir tahun ini. Kita akan mencapai 500.000 subscriber buat kalian yang pengen diamond terus di kolom komentar ID kalian dan pengen yang nantang buat Farah juga, silakan terus kolom komentar karena syaratnya adalah subscribe dan buy one sama Farah dan itu akan mendapatkan diamond. Oke guys. See you. Makasih udah nonton. Enjoy. Bye bye.